Sebelum menonton, jangan lupa di-subscribe ya. Halo semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita mau review leather potty dari Baby Safe. Mengapa kami membeli model ini? Kita ingin menyesuaikan dengan toilet yang kami punya dan melatih Ayen untuk secara mandiri bisa naik ke potty trainingnya. Nah, ini dia kemasannya, leather potty Baby Safe. Bahannya kuat, terbuat dari bahan yang berkualitas dengan warna yang menarik, jadi anak pun senang memakainya. Bagi teman-teman semua yang tertarik membeli ini perakitannya sangat mudah ya. Cukup dimasukkan ke dalam lubang-lubangnya dan dikencangkan menggunakan koin. Dan ini bisa menyesuaikan dengan tinggi anak. Karena Charlene baru 23 bulan, saya memasangnya di pijakan kaki yang ini. Nah teman-teman, ini cara menaruhnya ya. Di sini tuh cara sudah tidak sabar. Ini cara masangnya. Simple. Dipakainya yang kedua ya. Sudah. Kalau sudah, di tangan. Kalau mau pup atau buang air kecil situ ya. Cuci tangan setelahnya. Mama gendong ya. Sudah. Oke. Mari cuci tangan. Kalau sudah, cuci tangan ya. Hai, sudah belum? Kalau sudah, cuci tangan. Wah, ditutup lagi, belum selesai ya. Jika sudah selesai, bisa disimpan di sebelah sini. Nah, begitu. Jadi tidak terlalu memakan ruang. Dan review dari kami tentang leather potty dari Baby Safe. Selamat mencoba, sampai jumpa. Dadah. Dadah. Jumpa.